Okey, hari ini saya nak tunjuk praktikalnya kegunaan hidung transformer bila kita travel. Okey? Kita sekarang ni ada di Bandar Hat Nyai, Thailand. Abang Afif tengah syuting untuk Bikers Kental 2. Sambil Abang Afif syuting, kita jalan-jalan lah dekat Bandar Hat Nyai. Naik tutup. Dekat Bandar Hat Nyai ni, senang kalau kita nak cari makanan Islam. Sebab dekat Bandar Hat Nyai ni, ramai orang Muslim kat sini. Ada macam Beatles tak? Okeylah, haus lah. Jom kita pergi minum. Hai, okey. Sekarang ni sejuk kan? Okey. Hai, okey. Okey, ini model terbaru kita orang. Nama dia Candy Crush. So, ini ada zip baru. Diamond. Kalau untuk orang yang kata saya, suka diamond semua, susah sangat. Saya suka sangat pakai tudung transformer ni. Selesa sangat. And dia sesuai untuk pakai bila-bila masa. Walaupun apa-apa aktiviti pun kita buat, sesuai sangat untuk kita. Satu benda saya terkejut, Bandar Hat Nyai ni bersih sangat. Orang dia pun peramah. Shopping kat sini murah-murah. Tapi bila masa kita shopping, masuk waktu solat, ingat tinggalkan semua shopping. Solat dulu. Solat. Tudung transformer ni juga ada penutup dagu. Okey, bila kita dah ready solat, kita buka zip. Dan tarik terus ke bawah. Dan kita solat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa dapatkan tudung transformer, tudung dan telekong pelbagai guna yang pertama di dunia.